Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong yeorobun. Hari ini kita mau makan di Chinese restaurant. Kita mau nyobain jajangmyeon sama campung. Bagi pecinta drakor atau drama Korea, pasti gak asing dengan makanan ini, karena jajangmyeon sama campung ini sering muncul di drama Korea. Yuk ikutin terus keseruannya. Untuk restorannya, langsung naik ke lantai 2. Tempatnya bagus banget dan nyaman juga, bersih. Di Korea, biasanya minumannya tuh air putih, dan kalau air putih itu gratis, dikasih langsung dari botol seperti itu. Ini daftar menu makanannya. Jajangmyeon sebenarnya makanan non halal karena isiannya itu pakai daging babi. Tapi kalau di restoran ini untuk isiannya diganti pakai seafood. Dan sebelum beli pun kami juga memastikan kepada penjualnya. Jadi insya Allah halal. Dari awal mau ke Korea, cita-citanya emang pengen makan jajangmyeon. Cuman karena non halal akhirnya nggak pernah beli. Dan info dari temen, di Seoul ada jajangmyeon yang halal. Tapi masa iya mau beli jajangmyeon harus ke Seoul dulu? Tapi ternyata di Noksan juga ada jajangmyeon halal. Waktu makanannya sampai, kita tanya lagi kalau ini nggak ada daging babinya. Akhirnya bisa makan jajangmyeon juga pakai isian seafood. Di sini ada mie, ada timun, ada telur. Dan di situ ada bawang bombay, ada kimchi, sama lobak yang hitam nggak tahu namanya. Untuk suami pesen campung. Campung itu mie pakai isian seafood sama sayur dan jamur. Cumi, kerang, tadi udang, aneka seafood. Campung. Sekarang kita campur dulu pasta kedelainya sama mie. Jajang itu pasta kedelai hitam, sedangkan myeon itu mie. Jadi jajang myeon itu mie pasta kedelai hitam. Untuk pastanya itu yang potongan kecil-kecil itu bawang bombay, terus ada daun bawang juga sama seafood. Tadi saya pesan seafood jajang. Biasanya jajang kan identik pakai daging babi ya, non halal. Kalau ini pakainya yang seafood, ada udang, ada cumi, terus pakai telur, terus ini mentimun. Mari makan. Menyobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesan pertama makan jajangmyeon ini rasanya asin, gurih, lama-lama bikin enek. Jadi kalau makan kita selingi pakai lobak atau bawang bombay. Ini pakai lobak. Biasanya kalau di drakor-drakor makan jajang pakainya lobak.
Sekarang giliran suami yang nyobain cacang mionnya. Rasanya kayak apa ya, kayak ada asin-asinnya dikit, sekarang giliran cobain yang campung. Enakan mana? Yang campung. Katanya enak yang campung. Seger yang campung karena berkuah. Rasanya gimana? Coba-coba komen. Kayak mie biasa sih. Kayak mie tapi pakai seafood. Mantap tidak? Lumayan. Versinya jumbo, jadi aku nggak habis, nanti suami aja yang habisin. Jamur. Cumi-cumi. Maaf, kita makannya nggak habis karena memang udah kenyang banget. Suami juga udah kenyang.
jadi terpaksa kita menyisakan makanan. Sekian video kuliner di Korea hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu di next video. Annyeong.